بسم الله الرحمن الرحيم. وتقول المدينة على حين غفلة من أهلها. وتقول المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل المدينة ودخل لن منجن سوف نبي موسى المدينة إن كوتا المدينة إن كوتا kota Mesir, Madinah atau Fir'aun atau Mesir, Madinah kota ini Fir'aun. Waya utawi al-Madinah, iku Munfa, iku daerah Munfa, semua jauh Munfu, Munfu itu daerah Munfu, kisah ini, daerah-daerah, buatan kena di tafsir. Bahasa anu, bahasa usin, tolo iksopo Musa, anusang Fir'aun, datang yang saksi di tempuh. Oleh mancing ala kini ngoflatin yang mengatasi nalikani lali tolengah min ahliha sangking penduduk Madinah. Musa niku merebut daerah pas waya wong lengah. Manane waktu kailu lati dikasih waktu awan-awan. Waktu wong beristirahat di rumah. Bahwa jadah mau kemadui sebuah Musa fiyah yang dalam Madinah. Madui rojile ini yang melarang luruh. Yakta tilani kang saling bunuh-bunuhan, kang saling tukaran. Senghaza kang utawi iki siji wong lumini siati sangking kelompok Musa Israelian tegese wong Israel. Israel maknane napa Bani Yakub, eling-eling napa Israel maknane turunane Nabi sinten Yakub. Wa hadza utawi iki kumin atuhi sangking musuhe Musa Egyptian tegese wong Kipti maknane wong Mesir. Egyptian lan Kiptian tegese wong Mesir. Yusakhiru engkang ngenyek sapa iki lawang Mesir al-Israilia ing wong Israel. Liyah mila supaya gelem gawa sapa wong Israel hatukan ing kayu bakar ila matthi Fir'aun maring nggon matae Fir'aun nggon dapure Fir'aun. Pasaku sang kok jaluk tulung ing Musa sapa ala di wong Israel kang sanding kelompok Musa. Marane wong Israel jaluk tulung ala lagi dijak tulung ngalahno wong min asli kang sanding Musa. Fakola mukolamu jawab lagu maring. Kipti sopo Musa. Kipti ini mungkin wong Mesir yang jalan Fir'aun. Hal di ngembernau siro saji lagu yang dalane ikilah wong Israel. Wong itu berno cipuku ikongkong-kongkonan. Fakila mukol dan riwayat nopong ini. Indah usah temene wong Kipti ku kola malam usah sopo wong Kipti di Musa maring Musa. Takut hamam tu teman nafsu yang sun an ahmi lagu ini tau bawa no yang sun gue ingilah hatop alika yang atas sesiro. Nak wong Israel tak kongkon raglem ya kudu gue sing gowo. Nabi Musa terus terbingung fawa kajar Musa. Mongko jotos su eng wong kipi sopo Musa Musa. Aidoro katu si jotos sopo Musa su eng wong kipi bijam ikapi kelawan kepelane epe-epe Musa. Wakaran ana sapa Musa wis sadi dal kuati banget kuati wal fasilan banget penjotosane. Faqadu alihi mongko iso mateni sapa Musa ali ing atase iki lawan Kipti. Kota lalu dikete mateni sapa Musa ing Kipti. Lan ada kiye yo dosan kudu dia nabi yo sing tukang lu. Nabi nabi iki sampeyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora nabi nopo? Jadi kowe dene nabi ra tukang lu. Aku tuh yang mau coba pegang orang Nabi Joto, aku Joto sah Nabi Muhammad, Muhammad kan Nabi Sinten. Tapi ya oleh nak kepukso, kepukso, kepukso. Kalau nanti mau coba kitab kan kitab Qadiyat ni, aku ngarang kitab jenenge Hukuk Asyifa si Hukuk Mustofa. Kitabmu terkenal sekali. Itu cerita no Corona Nabi. Di antara ceritanya itu lucu ceritanya itu. Semua nabi itu mahalun nazarillah ini. Semua nabi itu mahalun nazarillah.
tempat Allah delok dunia, mirtani dunia, mesti didelok lagi nih. Macam-macam lagi nih. Mana sing jotosan gremengan. Nabi Musa nabi sing tukang jotos, dia tukang gremeng. Niku kalau kaca cerita kaca tentang kitab Ithaf, Ithaf itu sarah Ikhya. Terus wonten sarah Ikhya sini kitab Ithaf Sadatul Mustaqim fi Syarhi Ikhya Nawa Ulumuddin. 14 juz. Jadi Ikhya 4 juz di sarah itu jadi kan. Sekarang rai dia itu nyelu 14 juz yang angel tenan. Niku Nabi Musa ini macam nabi yang sering gremeng. Berarti nabi darah ini ngentikan, artinya juga gremeng itu. Protes terus ke pengiran. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, niku randiknya yang langit, kira-kira sab papat atau limo lah, pokoknya kelas mainnya ini. Gini. Namun dan papat di limo. Nabi Ibrahim kan paling tinggi, 7. Karena Nabi Muhammad itu nyelip, ini gremeng. Pundi tuh Gusti, mau niku amati di dunia kok ngangkai pulau, ini buat tetap fair. Barang wis gremeng ngono mbek Allah malah dipertontonkan umat luwe akeh. Lah niku umat sinten Gusti? Ya umat Muhammad. Jenengan malah aneh meneh. Karuan senior kula kok umat luwe akeh. Gremeng terus. Lah lucune iku Nabi Muhammad tuh takut mbek malaikat sinten? Jibril. Pengiran pun juga tersinggung ke perintah Nak Musa gremeng. Terus jawabnya Nabi Jibril. Jawabnya malaikat Jibril. Inna hu ya rohid dataku. Pengiran itu apa? Sampai mudah di sini. Jadi memang Nabi Musa itu di desain gremeng. Makanya kena gremeng terus. Ya ini Nabi Jibril. Misalnya di gremeng. Duka terus ratu ke. Duka duka. Aku sekiai sholat. Aku coba kuasa. Aku ratau miai ke orang duit. Jadi kalau Nabi Sinten, tapi masalah itu era dimaklumi pengiran. Mereka era kekasih Nabi Musa. Senang pengiran dan gremeng itu. Terus. Dan itu dia kenal ke Jibril ketika Nabi Sinten, Nabi Muhammad takut. Kalau lama-lama, sopo Jibril sing gremeng itu. Hidda itu omongan gremeng, hidda itu omongan sing tajam, sing menohok. Ini akhirnya Jibril indahu ya rohid dataku Allah wa ta'afal ngeremengnya utawi proteksi utawi iswah lah proteksi cinta Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu idolan ya orang Israel. Karena Israel itu bulat-bulat mengabdi ini mau ini ngotong iku mulai ini ngotong iku sekolah ini terus nanti Allah kepanggil Nabi Muhammad sholat menengah. Nah, gremeng ya rupa-rupa. Untuk sholat sekat, Nabi Ibrahim ya menengah. Repotnya menengah ya repot. Dilangkai ya menengah. Diduri ya menengah. Tapi umatnya Rasulullah untuk tugas sholat sekat, ya menengah. Nah, ini menengah kan ya orang bulan ini. Maksudnya terus repot. Nabi itu tak protes. Ini baru kayak orang gremeng, nak nabi itu tetap ada bener. Tapi orang nabi, Rasulullah nabi. Kalau gremeng itu juga bener. Lalu kan gremeng protes tentang umat Nabi kok luwe akeh berusaha. Kaya kok di dulu orang pemas, mulanya ya diangkat, kan sholat, kan sekat, apa sekat? Wah umat merah aku, umat tuh tinggal gak gagah aku atau kemudian umat tuh tetap menyen, umat tuh tinggal gak gagah aku atau kemudian. Jadi yuk baru, jadi yuk kepengen nak umat aku, umat Muhammad itu duwe, gak tuh. Kecuali penting, tapi baru kaya kan protes. Akhirnya Nabi Muhammad matur neng apa di situ limo baliknya papat limo dari Nabi Musa itu orang tua rumah tuh di situ naik limo sampai ke Songo. Songo wakil pun wakil Musa ikut saya ikut juga karena limo pun gitu Songo gitu kita putar Songo dari Komsan 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 sampai Tis Amaro kan gitu lupa limo wakilnya Nabi Musa itu protes itu aku kuat mas tapi Nabi Muhammad itu sisi. Jadi kalau karpet ya menisan tuntas. Jadi Nabi Musa lima lagi dia dicalok, itu yang kuat. Ya itu moga tenang. Ya lucu kan, terus moga ya apa, kok terus radikal kan. Lalu anak lima itu nanti juga kan tuntas kan. Dan terus ya apa, ada itu moga yang langit. Lah ya itu gremengnya nabi. Nabi itu nak gremeng, itu baru.
umpama Nabi Muhammad gak diprotes Nabi Musa itu ya anak manis tetap seket jadi pembunuh. Tapi Nabi Musa baru kayak Nabi Musa seket diprotes terus protes pangeran yo tapi kekasih nara kekasih ya Musa nara kekasih dia Musa. Kalau ada contoh kata yang kekasih pangeran yang senengan yo protes. Jadi pangeran itu seneng. Kok protesnya wong soleh, seneng banget. Ya protesnya dia nggak mesti protes wong soleh itu menarik, mesti menarik. Malaikat itu protes, Rono. Malaikat itu protes. Nak bumi itu tinggal di manusia. Kau mesti manusia itu kurang aja. Atas alufiha, majus itu fiha, wasifu fiha. Wanah manusia, fihu fihantika, wanukat fiha. Kau jawab, kuala ini alamu malah. Pikirannya malaikat, wong rawong utuh zina itu aneh. Rawong ayu, kok demenan itu aneh jorong malaikat. Wong-wong itu rujuknya kebolehkan buah itu juga roh beneran di siapa. Akhirnya pangeran ngenyek malaikat. Kat malaikat, kira tau maksiat itu berbarat ke isyahuat. Soro kita ke isyahuat itu yura, yura menolwekan. Ono malaikat rada melete. Ini harus tembok. Baru itu malaikat rada melete. Gila nih, kok malaikat cinta dan kok fungsi sendiri. Gila tuh orang Jibril, orang Israel. Kau nak malaikat sepuluh itu malaikat pilihan. Kata Jibril, Israel, gitu. Mikael itu malaikat pilihan. Artinya gak tahu protes. Oh, itu malaikat bagus ya, kalau Israel barang. Kau nyabut gue ya, belum nurut. Oh, eh, bagus lah. Kau gak tahu bantah. Barang be pangeran disuntik hormon berbiaya walhasil kau berdiri kulot tes gusti engkau raga tau masih ya jadi cerita kita kita barang tiga hijauan terlalu ngaco langsung merdosa rau saya saat metan langsung merdosa serasa pelajaran rau saya saat metan agak apa barang dia nyampe munggah nih ke langit tobat be pangeran kaiso terus disulap jadi lintang jahro mana lintang jahro itu coro wong Arab itu lintang laknat itu disulap sama malaikat ini besar. Akhirnya kita ngerti kacang wong ramah siat itu rata orang di sini wong Arab banyak berarti bari kita ke wong Arab korupsi itu yang berkodat di kekuasaan terus di kekuasaan juga paham ya oleh wong Razino itu menolak di kesempatan terus di kekuasaan ya Allah semua alam itu juga orang tenang. Mulanya syaratnya jadi wali, kalau mau ngayu ngajak orang ini. Tapi ya apa tuh? Syaratnya jadi wali, kalau mau ngayu ngajak gue, orang gue ngejak. Kalau mau ngayu ngejak gue. Tapi rasa gue jajal, kok ragilin? Bang, iya ragilin, tenang, ragilin. Senangannya gue jajal. Jadi syaratnya jadi wali, waro julun da'at ru imro'atun da'atuman sibin wa jamalin fakola ini akhoku. Wong lanang tidak wetok wae tidak ngono gak gelem muni ini apa karena wong lanang kere ra ono wong gelem iku yo ra jino yo ape tapi ra iso dadi wali iku cek gampang lho jadi karo kaya proteksi malaikat kita ngerti kena apa manusa kalau ya abdul juga malaikat mergo manusa duwe syahwat tapi banyak yang ngurus ora jino malaikat gak jino mergo boten kata Allah. Jadi protes itu hikmah yang kecil. Kadang-kadang Allah gawe wong-wong pilihan itu senengane protes. Tapi nak ikut pilihannya Allah tetap jadi ridhane Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin orang pilihannya Allah itu rasa protes. Jadi Nabi Musa itu nabi yang ngendikane malaikat Jibril, apa-apa gak tersinggung ketika Musa demikian. Jadi malaikat Jibril, inna hula rohid dadaku. Allah sangat-sangat maklumi. Mulut tajam hidup mana deh tajam mulut tajam hidup nanti mulut nanti kucara kulo nopo orang Nabi Musa yang mangkal tapi mungkin yang dia nabi tapi nak terang nopo sisi lucu Nabi Musa. Nabi Musa udah di nabi dia Israel. Israel berenten hasil dia nilai waktu orang Musa kau mahu sabai narojulal lima kau tidak nilai orang 70 yang jadi saksi bahwa Nabi Musa menerima Allah Mereka ini ngerti, orang Israel itu kalau tidak ada saksi tidak percaya. Sudah dia milih 70 orang pilihan. Ini Quran ya. Waktu Musa kau mahu
sab'ina rasulal li miqatina. Sa'ute dipilah Nabi Musa terus mojok wonten teng Turi Sina. Bareng mojok di ujung betul loh. Loh niku laf niku napa? Sabat karo benero. Iki lha kok ketemu pangeran to kitab Taurat. Jare mung 70 yo. Lan mukminalaka hatta narahu wa narahu. Kok enak sampe bermojok bisik-bisik terus muni ketemu pangeran. Wah ora percaya. Aku percaya nek ana pangeran, nek ngekeki Taurat kuwe nek aku ya ora pangeran. Dene pangeran tersinggung. Wong ora nabi kok roh, jaluk roh. Pangeran tersinggung, sabar jedek mati kabeh. Mati tek. Mati bisa bentena. Gusti jurang sendiri. Tak undang itu beda sih seperti malah jiran mata ini. Padahal mata ini pengiran bela-bela di dia. Parah mati Musa itu parah. Tapi lu nak mereka kasih pengiran itu bener. Akhirnya dia pengiran cuma no. Ya tak boleh itu cuma no. Perkara ni jadi kan seperti itu. Ada itu beda sih seperti lu malah jadi kan. Urat no. Cuma no urat. Itu urat. Jadi lah Musa itu no. Ribet aja pengiran. Nanti teng merah ni paling ribet ya tenang. Nanti. Nah pengiran dia tenang, udah dia tenang. Semua nang pol, semua orang buku udah nanti tenang. Anggulan ada mau jauh habis aja ibu Musa. Nanti Musa itu perpanjangkan umat yang banyak, semuanya menjadi jenah. Ibu pertama yang kita, bukankah itu umatku ya Allah, umat di hati di Muhammad, di umat di Muhammad, di perkontonannya. Paling nanti ini umatku, umat di Muhammad, umat di berkali-kali. Nanti yang gitu, berarti saya bisa gak takut. Kafe umat di nanti mau. Ini mulai masyur. Tapi jantai masih kada turunan. Nabi Musa ini bagi wadroh kada turunan. Kada turunan Nabi Harun. Mulanya Nabi-Nabi setelah itu turunannya diwakilkan Nabi Harun. Nabi Harun betul Nabi Musa ini betul kada turunan. Kada turunan. Yang berkohnya serai pokok orang nanti turunan. Kurang tenang jadi Nabi Musa ini berhubung. Mungkin ini pun yang duri Sina munajat. Wih, mau ngitung pulau duri. Bareng mulai roh kaumnya nyembah berdek. Ngamuk menang. Nabi Harun itu kakak Edeni. Kakak Edeni jadi Nabi atas nama proposal Edeni. Namun itu umatnya nyebab sapi itu dicengkih. Singgote dituare dicengkih. Saya cipi ayo orang becus. Uang udah nyebab sapi kok bobar. Ngamuk. Kitab-kita orang dibanding. Ya orang nak dibanding kitab. Wa alqal alwaha wa akhudha biro'di abihi. Ya jual, dibanding, ya pecah namanya ini. Iya, barang-barang dibanding yang pecah, dia nyewe sadar, lagi dicukur. Jadi orang putri, ya ada banding kita, ya ada orang Nabi Musa, ada banding apa. Karena kita nama yang muda, ya sebanding apa lah, ya jubelah, ya jubujuh, sopoh, yang murah-murah, yang ngomah. Jadi orang itu ngasih sehingga kebenar, orang itu tidak bisa menjalani musik total mengaji saja nanti Allah. Yang musik, banting wa'al tol al-waham, wa'al kodak jirok si'afihi ya juruhu. Sekolah yang tahu malah takut kiri si'afi wa'al jirok si'ini khusyitu anta pula sakrob atau bina bani Israelah wa'alam takut. Nabi Musa itu Nabi paling melalui darah di kalimu ya darah ini apa? Kalau nak bata-bata untuk pengirah memuji dengan Nabi Musa semuanya lu gitu ya baiknya nanti orang laut dan suwi barang laut dan suwi nyumun pengirah istiwa besar dalam itu sholat istis kok barang sholat istis kok tetap ramah di buah ini dah ramah dari pengirah yang Musa inna fihim namaman di antara umat temsing jaluk dan orang tukang ajuan dua puluh ratus enam. Nak pengiran tu diwarai dengan buta. Gampang tu pasti tiang itu tentang golong sihir. Tapi kau terus mandi tu pasti. Jadi pengiran jodoh. Tak aku ngarang mau ajuan tu. Nak aku tidur no berarti ajuan tu. Berarti kau terong. Tak roh. Tak kasar. Jadi tak boleh pengiran tu. Dalam kesayangan ya sebenarnya itu. Akhirnya, ngene sah saja lulusan lewat ngomong kesuwen. Sabtu ini kalau laku jenis bar itu kalau laku yang tak senang. Ibu nanti mau mandi, sah saja kok masalah ngerasa jelas-jelas kemarin dekat.
Mengenai kalau bicara sholat istiqo, khawatir cara ni ramadi dari sini malam. Kira-kira panas bandar kulo bicara istiqo ni. Tak kawasan kulo bicara istiqo, kan? Kecuali bicara kulo. Kalau gaya-gaya dia istiqo kulo pun, istiqo semua mengenai cara ramadi orang ini. Kau kulo ngerti, hewannya pengiran lagi mukom untuk jalur dia resiko, nama. Kemudian kulo ada di sawah, ada di pasir. Terus malam gaya-gaya di sawah kan? Tak aku nak batal esen dia salah gana anak kulo. Tiap aku tahu, ampun tu. Berarti tidak sepakat. Ternyata singkara panas itu tidak berubah. Singkara hujan, siksa wayom. Lalu kalau pegawai-pegawai bosok, dia hujan, ampun kok. Hanya di situ keluar, ada di situ. Jadi penggemarnya tidak kata, saya ingin berbentang. Lalu ketemu barang itu, wangi ireng kritik. Jadi ada yang lari kritik, ada ireng. Ini ketemu jatah semua. Dari Nabi Musa, anta bareh, kue bareh, yuk. Kok ngerti aku bareh? Aku itu Nabi. Diparingin lor, cuma ada roh kue. Anta Musa, kalimu, yuk aku Musa. Oke, kor, aku wali dari bodoh. Waduh, om lor, kacau. Tapi kacau ini kekasih yang pengeran. Kan apa Nabi Musa, ya? Aku juga sekarang, kue kok jalur, apa? Udah. Bareh, kena dukung ini. Waduh, tiru, yakin haram, tiru, haram gede, tiru. Ya Allah, nopo angin berbentuk nurut jenengan nganti rana udah. Nopo jenengan kuatir ganti anggar nganti berbentuk nurut nopo. Iya pengiran jenengan. Apa engkau takut kehilangan stok air sehingga ngiman nurut nopo. Lah soal ngomong maksiat, maksiatnya mereka tuh gak mandoroti jenengan. Loh jalan pertimbang, lo gak penting jenang pertimbang, langsung udah. Selama ini kan alasan dahudan untuk banyak orang maksiat. Orang maksiat itu mah berarti pengiraan sama bosan. Tidak. Ini orang penting jalan percintaan. Nabi Musa itu berbeda jodoh bareng. Ini kita tahu dengan kitab. Uang orang di sopan. Tapi dari pengiraan itu jauh pengiraan. Latas beribu ya Musa. Innahu adhagani diriom kita laka masa. Anak dari di dunia itu aku sebuah gitu. Wira rasa makin begini pengiran dia rasa bertakon nak baris yang semua bisa berbu. Ya oleh Gusti Gusti meski ini jangan buka atas punya jangan ke atas ingat toror beriman kan. Nak jangan mantau perkara di yang jangan maksiat mereka itu maksiat tidak mampu roti. Pun namun kan tak dijuta. Juga ni kekasih pengiran Tuhan. Dulu mau beli ruai mandi, beli bendera mandi umrah kekasih. Wes wudu macet kecil, tapi gue gue nangis tak teraman. Orang kekasih no, orang kekasih no. Oke, terus pengen aja mana? Saura orang tu, baru orang dulu serat tertek belas, belas. Tapi orang kekasih menangan betul tak? Mengalami hutan yang dulu mandi gue kekasih saya tak mau mengisarat. Tapi dari cara dia pengiram ya betul nak. Musa dasarnya orang senang duit. Apa ke? Dalail juga gampang. Rasa nak duit waktu. Enggak kan kira wangi dalail juga berduit. Istighfar yang akhir benar gini lancar. Berarti kira wangi istighfar juga. Itu seripot. Kemarin Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Nabi Musa disebut Khalilur Rahman. Nabi Musa itu barang gili memang terkenal. Terkenal. Jadi lumbur cerewet cocok kerangkang, barang saking ngulamur. Tak pondok kerangkang, tak omah dia juga. Gara-gara ngomongnya kau nak banjir, wong soleh juga nak. Gusti, semasa curang aku kau kena banjir kau. Ngomong-ngomong, barang ngomong keselam terus. Selain wet cocok kerangkang, tak omah dia juga. Terus pengiran tak, tak siapa sih top. Terus dari itu saya tenang, oh jawab tuh. Loh, saya pengirat itu geger. Tapi yang kekasih, terus tenang. Ya, Nabi Musa itu protes. Jadi, kalau orang salah, kalau orang sholah kena. Padahal yang nakal, kalau orang kakak. Yang sini, yang sholah gak perlu. Tiba-tiba, pengirat. Barang dene juga bisa juga sih dapat kerangkang mansel tau mah yo. Jadi dari pengiran saya punya apa sih juga. Tapi nanti tahu jawab tu.
Karena Nabi Ibrahim buat kan, Nabi Ibrahim santun. Sohokoy sama Nawat. Nabi Ibrahim nanti itu mau ya Allah pulang ibu nomor panjang. Kesannya udah pulang mantap. Ya betul dijawab itu ya. Kata tamu puat puat sama. Ibu Nabi Ibrahim kan ngomong disuguhi anggur itu kan berarti pangan melar maling medel. Dipangan melar maling medel. Bu tiang itu puat sama. Nabi Ibrahim berdua malah kamar betul dia. Kayak tu dek. Jadi Nabi itu be pangeran itu lucu. Jadi itu asyik tu kan. Orang orang buaya tak nanti pangeran buat ke polisi. Peti be pangeran tapi peti ni aku tu tuan. Orang orang pangeran repot. Orang orang pangeran tu. Mana tuan berapa tiga orang berbunyi kaca tu berlebihan wang es berlebihan tu nanti. Pangeran tu tak repot itu. Kalau dia nanti nangis, tapi ya orang orang. Memang dalam Toreka itu ada dua mazhab besar. Ada mazhab Abu Hasan Asadili. Terus yang diikuti sekarang itu fatwanya Abu Al-Haddad yang punya Rotin Nubo. Rotin Al-Haddad. Itu memang dua beliau itu sama-sama pengaruhnya besar. Ini pula di Bina Rumah. Bina Rumah yang antara ini loro-loro. Nah, itu Abu Hasan Asadili. Umum rawa lah yang seksani pengirat. Misalnya di Bertolak, Abu Hasan Asadili. Itu senyakin di Pompok. Sampai misalnya ke sholat sujud, alhamdulillah mau bersujud, berhukum. Masa ujah, dengan hari ini saya bisa lulur, bisa sholat akhbar. Oh syukur, serah kebayang, orang ketompol, serah kebayang. Tidak semua orang mesti kau tegir bisa sujud, tidak semua orang kau tegir bisa rukuk. Pun mesti semuanya. Angin senangnya itu pun waktu mulai sopan. Bahkan dia berpendapat, uang kok yang ngerosok sholatnya rasa, dari sholat kok ngerosok sholatnya rasa. Itu elek-elek. Uang sedikit sedikit solat kok kecangkeman. Kalau gue sedikit imanan, barang-barangan berapa tenak tapi so bergizi gue nyasa. Uang sedikit rezeki kok nyes. Wes, misalnya sama tak ada imanan, lalu tempe nyesal lele sate. Lele, saya juga tak kayak solat. Kualitas solat tem kelas B, gue nyesal juga lele. Gue nyesal nih. Sehingga dia tu ceria betul. Mata Sadili itu terkenal orangnya ceria. Nah, Abdul Al-Haddad itu wali, nama Abdul Al-Haddad itu dukung. Keluarnya polnya, tapi mau ngalun. Jadi kalau ustaz-ustaz ini, misalnya kayak Uge, Mustafa, Tuhan itu lah, aku belum ubi. Tahu nanti itu orang mulang. Bukan nanti, yang mulang itu, bukan nanti. Lain di gunung itu. Wong sombong, keanlah dulu galau. Wong orang tahu nanti, sombong, kayak lagi. Aku kata saja ni lah, kerumun orang itu orang kau senang buat sombong, kau orang tahu mana yang baik. Repot kan orang. Lagi kacau ngalih, dia mazhab loro, kacau ngalih mazhab loro. Akhirnya nak ngaji pulau Buyon, akhirnya gua sering nang. Kau nak pulau pas ngaji nangis, cara ni kurang dalam gambar malah repot. Malah repot kacau. Jadi gue tak kali, saya gini aja tengah-tengah aja kadang nangis. Tapi nak nangis depan umum mesti pikirannya wong wale. Kurang apa ini? Nah jarang ini saling jutuh berarti ini malah jutuh. Berarti gue sebuah susahnya agak untuk manongan. Wah malah rekomennya ya. Jadi musuh yang jutuh ke sanggar tak kali. Jenis gini. Ya gini bilang dia. Saya nangis terus, poyo alo nikmat yang ini. Saya menghubungi terus, kok ya orang-orang dosa, sombong, gak tahu. Agar mungkin OTP, orang tak berbentuk, orang-orang. Ini macam-macam itu, pokoknya, bareng ngaji, ngopi rung, rokok anak lo. Sekarang kalau kita tahu, ini saya diri, nombor-nombor. Ini aku tak arah. Orang saya diri, tapi apa? Jadi mazhab itu kata, ini sementing kata itu Allah. Jadi Imam Ghazali kita ada riwayat sing anut guru-guru ini Duki Rasulullah yang baik ada riwayat Inna min khiyari umati Kauman yathaku najahron min sa'ati rahmatillah Wa yathaku najahron min khawfi azati. Kalau kalian malah, nah tadinya Abu Nu'aym al-Asfihani dan kita pilih di Lawliya malah seperti ini lebih ekstrim. Inna min khiyari ummati fima nabbani al-mala'ul a'la
kauman yang sakuna jahatan min saati rahmatillah wa yakuna sirran min khofiyake umatku sing pilihan iku sapa iku wong sing nak nguyu iku banter yang sakuna jahatan nak nguyu iku mereka min saati rahmatillah saking jembare rahmate pengen tapi nak pas dhewean ora di depan umum nangis mergo wedi azabe. Misalnya gue jadi kiai, nak mulang nangis, nyesal kan saja jadi kiai. Buat yang kata pengasih nampet apa malah emosi. Paham ya? Kalau enggak ada santri kata semacam-macam, ya takkan deh. Saya seneng, lo benar sering nangis, saya nyesal kan jadi santri kan gitu. Lagi bersolat terus nangis, di sholat juga ditompok terus. Nah tak balik, gue nyesal kan bersolat. Ayo, nanti balik nanti. Mustafa, jenis itu bersolat, gue nyesal. Bukaku sholat dua rutin nanti bukan, itu kan nyesal tak pernah sholat. Ya bukan nyesal di suku, ya mas aku kan rasa. Nah, tapi tak kita ketemu Abdul Hadad, kok gue yang sombong pada sholat ke masjid sombong. Ya sudah, dua beliau sama-sama orang top. Wali kutube zaman akhir ya, Abdul Hadad sama Abdul Fatan. Jadi kita, ya dia, banyak kita itu benang rumah. Tapi kalau cuma cuma tersarap mau di rokokan kalau gitu, wah nanti kurang apa mereka? Yes, mau apa mau urat mau apa? Habib yang bertemit ni, kok punya makalah yang dikumpul oleh murid Habib putranya Hasan Baharu, namanya Al-Tawarid Al-Mustawar. Beliau itu cerita. Tapi dia cita Tuskom itu kalau malam itu terhajud. Terhajud terus menguangis. Dia ini ya tahu GR, namun terhajud itu hitam, bisa nangis. Sampai dia ini aku janggan, dia mau sodo itu menguayai ketemu pengirat atau apa. Tapi apa jawabannya pengirat? Ya ada ya jis, masih terhajud. Orang yang tidur kabeh itu ganjaran itu bodoh-bodoh itu. Padet. Masuk terhajud, disayi wong ngorok. Gak terima ini, karena dia gak terima. Dari pengiran malah jadinya jid ya jid, gue itu sholat tenang, aku gue dijid aku kalau aku sing turu aku gak seneng sangking yakin rahmatku ditinggal turu jadi gak mana aku turu pengiran ya rapopo tak turu aja lah gue itu pengiran ya seneng, gue orang sing ini lah aku milah segitu lah gue pas turu kan gak dilihat gue lah ini makomnya orang kaya aku. Jadi di anakuna mualayat ini saat dirahmati, karena mereka yakin rahmat itu jembat, melani ditinggal. Melani nabi turu gusti yakin belum ini jembat, rahmat ini kan jembat. Ya wes tuh. Coba turu, rasa turu mana, permangan warus, pokok itu wah itu parah. Jadi nanti lo ngono agama itu kan, sing nangis wali, sing turu. Yang makan diwali, yang lesu diwali, yang nangis diwali, yang guyu. Dan apa yang kata ngiru itu, yang guyu yurawali, kok gini, kok gitu. Nangis ya yurawali, mergo kakean utang. Jadi aku seorang wali, yurawali, mergoy, parah mau, kata kok gini dong. Ya aku gambarannya seorang berkasih pengirat. Kalau Nabi itu sering duko, Nabi itu, Nabi Musa. Kalau Nabi itu ratu duko, blah. Terus Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi ini semoga dua dunia itu selesai. Ya kan, terus Nabi Ibrahim itu luar biasa. Mereka di Khalil Rahman kondang tenang, terus Nabi Ibrahim itu sore kondang tenang. Sampai kita itu dikontung Allah masalah ala Sayyidina Muhammad yang jika masalah itu tak terus ya ala Sayyidina Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Paham ya, di Pulau Suwon dengan Nabi Pulau Nabi uang itu nanti kuat ibadahnya di monggo tapi kakak wali-wali termasuk Abdul Hasan Asyadi itu nyaranya yang penting itu seneng ya teman nah seneng kudu diwati baca pas-pasan itu kan tapi yang penting seneng pengeran mulai ijazah-ijazah para pasal diri itu saling lapat oleh lo mungkin bisa kalau saya dibalain mungkin bisa nanti mandi gue balain waktu itu aku ikhtifak. Tapi semua itu cara itu pengiran senang. Inna min khiyari umati nama kauman yathaku nasyahrem min sa'ati rahmatillah. Termasuk umatku sing pilihan itu nak sing guyu ganter mergo min sa'ati rahmatillah.
kalau dia tak ilmu di rumah kamu nak aku guru bebek nanti jawali aku kalau nangis kamu nyesali nasib nanti terus-terus nak protes gak awas panas tapi kan aku guru terus dia mau tak waktu jokowi tunggu itu kalau sudah aku guru kakek yang orang orang roh mati pengiran itu mata ini dah bong paham gitu terus jadi cerita-cerita maupun saya tak samar alam samar pun mau terus no fawakazahu Musa famoto alihi walamnya aku nama orang-orang sopa Nabi Musa ibu kau saya guna sopa Nabi Musa kau selalu yang mati yang diwong kipti wajah panahu lah mendim sopa Musa yang wong kipti firromal yang dalam pasir kala jauh sopa Nabi Musa yang bermati ini yang jauh dari dia ikut usir kemati yang wong kipti iku min amal di syaitan iku setengah tangking lakwani setan Aldi jika menggerak no wadubi yang murid-murid Musa kita usah temen setan wadubi wadubi Musa ibni Adam amaran ibni Adam mungkin itu terlisat no lalu amaran ibni Adam mungkin itu kan jelas bayi menciptakan kekesif banget oleh ponyetan kalau ada usah ke Nabi Musa nasi mana kali orang yang getoni, getuni roh itu pengirahan Musa ini tak temen Musa dalam hubungan dengan Musa nasi yang ada di Musa dikoti iklan matanya wong kipti Fakfir mongko kula aku ingin kura kandina di marim misu Sapa parla Mongko di kura sopa wa ta'ala lalu marim Nabi Musa Inna usah tengah wa ta'ala gua ya Allah Wa aku kuru dan sing akeh nyepurane Arwati mutur akeh Walaku Ayil mutasifu Degesil di Allah dan sing persifatan Bima kelawan al-hukuru rahim Ajalan yang dalam selawat silawat Wa gajan nyanyi selawat Ajalan yang dalam kurane guno Ajalan yang dalam kurane guno Wabah dan selawat silawat. Jadi kita rasa khawatir sifat wafure Allah di kurapa kante. Cek zaman di cek, cek zaman sumben kurapa kante Allah. Mengalami yang nombor khawatir itu kubur-kubur di Allah. Wong khawatir pada yang berpendapat sumben wong harus mati. Iku nak mungkin rokok reso waktu. Mereka mungkin rokok mesti kau dibina. Iya. Iku goblok, gobloknya ada orang ahli sunnah Allah disifat wafur itu selawat-selawat jadi asal orang itu iman, lebih rokok jadi bisa metu mereka sifat wafurnya Allah, mereka bisa kalah sampai alam akhirat kalau balik-balik sifat wafurnya Allah, mereka bisa kalah sampai alam mereka asal terkait di Allah itu mesti abadi ngomong ini, asal terkait di Allah itu abadi mereka Allah yang abadi berarti sifatnya gini kok mari disebut walbaqiyatus sholihatu khairun inda rabbika walbaqiyatu te kalimat-kalimat sing abadi marane babin itu kok abadi madare apa bakok mergo kok kalimat subhanallah alhamdulillah sifat asmaul husna wa abadi mergo sifate Allah Allah abadi berarti sifate saiki wong sing mlebu neraka ngomongne apa iso nyepuro ora iso, nah contoh yang alam akhirat mergo alam akhirat itu iso ngilangi sifatnya Allah sifatnya Allah tetap ajalan wa abad kenapa ajalan wa abad melalui segini ikhya diterah menaruh bedinya wa asurati wa asid pengiran dunia di akhirat itu ojo koyo wong khawarij menurut aturan seseorang kalau sudah mati itu amalnya selesai gak bisa amalnya tambah lu pengira tu nak naik dia, beruangnya saya iso ngamal, tapi nak uang ngerasa orang nabi lu keben, pengira bobo. Mana kah, tawang buswar tu kaget dia aje, begini satu hidup Quran. Untuk tiang buswar tu kaget, tu pasti keluar di ngamal aje buswar tu. Kau kan mau doa anak, doa anak saya tidak diwongalin, maaf atau kaget, tapi ibu anakmu juga di ngamal. Nah, itu buswar tu. Itu tidak makan makan, foto doa. Amal itu dalam salah dan sokar kotin jari asin Awdik meninta tauki awal asin Solih kejar Tuhan Sementing soleh orang Tuhan Soleh cek lah gitu mau coba Tadi gitu mau coba Rauh tau apa Hati saya awal asin solihin anak soleh Cintu gak nor anak cintu gak nor Anak Soleh Lepas soleh lah gitu mau coba Tuh mau saya rasa Soleh wapapa anak rame ini Tuh Lalu sementing soleh tak juga nih karena bapak saya ingin kadung mati, kita ingin mati soleh, ya saya ingin mati soleh
terus masuk pengenak pun orang itu sini masuk loh. Ibu jadi itu. Lalu itu dia mergo pengenak itu tidak habis dipas di abadi. Mergo pengenak yang abadi berarti dipas. Orang itu akhirat terkalah loh. Cuma kamu rokok itu, pun rokok itu cemen. Nak pengenak tersangka. Oh pun rokok yes cemen. Rokok itu orang kekasih kekasih pengenak itu. Dan Nabi Muhammad anaknya tidak apa-apa sih beli rokok. Ya adem neraka kok. Karena apa itu logikanya gampang. Neraka itu makhluk, musakor, bisa diatur, bisa digendang, dikendalikan. Ini neraka itu namanya makhluk. Mana dengaran Buddha ini terkenal. Dengaran Buddha ini Muhammad Al-Busiri ini. Nak ngendikan, neraka itu makhluk gampang. Ancam sampai Quran itu wedi. Quran itu kalamu. Mesti wedi neraka. Setiap orang bayangkan mati ini rokok, dicemongan rokok. Sekarang sofa bayangkan, kena rokok itu warna, sambil panasnya uang rapat berturut, mau kecil-kecil tak, tak seturut. Pertanyaan saya sekarang, keyakinan uang ini rokok itu kecil-kecil itu mati telurit.